Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview water gun ya. Jadi water gun ini bentuknya seperti ini. Ini tampak depannya. Jadi water gun ini berfungsi untuk di sini dia ada stoppernya ya. Oke. Dan bagian bawahnya ini dia ada koplernya untuk masang di pipa. Di bagian depannya ini kita bisa atur kita mau speednya seperti apa ya. Oke, kita akan lihat lebih detail dan kita akan lihat seperti apa water gun ini pada saat digunakan ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai water gun. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar water gun ini. Oke? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye. Jadi, ini penampakannya dari water gun-nya. Di sini ada o-ring-nya ya. Di sini bahannya kuningan. Ini ada bergerigi untuk grip kita. Materialnya biasa standar ya, kurang tebal, tapi dengan harganya segitu oke lah. Sini depannya kita bisa atur seperti apa akhir yang ini keluarkan. Ini tampak atasnya, ini dia sini ada stoppernya. Jadi kita menekan ke belakang, dia akan kita bisa menahan ya. Jadi kita tidak perlu tekan lagi ini, oke? Okay? Kalau kita mau melepaskan stoppernya, kita hanya menekan lagi dan ini kita bawa ke atas ya. Tampaknya seperti ini. Oke. Jadi ini cocoknya buat menyiram taman ya. Karena kita bisa lihat air yang keluarnya itu ya. Dia tidak kenceng, tapi dia menyebar kemana-mana ya. Kayak berembun gitu dia. Tuh, kelihatan nggak? Kayak berembun gitu ya. Berembun gitu, cocoknya untuk menyiram taman ya. Jadi shower ini untuk buat taman, oke? Okay?